رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله pada pagi yang penuh barakah ini kita menyambung kembali muzakarah dan diskusi kita Matnu Abi Syuja' dalam perbahasan asas-asas ilmu fiqh. Tadi kita dah masuk pada faslun wa furudul ghusli wa sunanu. Fasal yang baru yang membincangkan tentang fardu-fardu mandi dan juga sunat-sunat mandi. Kemudian saya sebut wa faraidul ghusli salasatu asya' dan fardu-fardu mandi ada tiga. Fardu ni mana rukun lah. Yang tak ada mesti kita buat. Kalau tidak, mandi kita tidak sah. Sama ada mandi itu mandi wajib atau mandi sunat. Ha, ini kadang orang salah faham. Orang anggap mandi sunat ni mandi sedel lagu tu. Tak. Mandi dalam Islam, sama ada mandi wajib atau mandi sunat, mesti cukup tiga syarat ni. Sebagian kita sebut dua syarat. Ala kulihat kita baca apa yang disebut dalam Matan Abi Syuja'. Yang pertama ialah an-niyah. An-niyah. Itu kena apa? Kena niat. Nak niat kat mana? Pada mula-mula air sampai kat badan. Tak kisahlah kita nak start basuh kepala dulu ke. Kalau hidung kita mancung nak basuh hidung dulu ke. Nak basuh kaki dulu ke. Kemaluan dulu ke. Ikutlah. Yang penting bila air sampai sahaja pada badan tu. Kita ni niat. Niat macam mana? Ha? Sunat kita lafaz dengan lidah. Kita sebut sahaja aku mengangkat hadas. Sahaja aku mengangkat hadas besar. Sahaja aku mengangkat hadas junub. Sahaja aku mandi wajib. Boleh? Sahaja aku bersuci untuk sembahyang. Macam-macam lah niatnya. Yang biasa kita buat apa? Sahaja aku mandi wajib. Jadi sunat kita sebut guna lidah dulu. Dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab ikut gilah. Tapi yang diambil yang tiba dalam hati. Dalam hati tu ada tak kehendak nak wuduk. Kalau dalam hati ada kehendak nak wuduk, sahaja aku mandi wajib dalam hati tu ada, maka sahlah niat tu. Boleh? Tapi kalau sebut saja, hati lalai, hati ingat ke benda lain, ke Burger King, nak, ataupun ke sarapan, yang tu tak jadi. Jadi di samping lidah sebut sahaja aku mandi wajib, dalam hati sahaja aku mandi wajib. Kemudian ratakan air pada seluruh badan. Boleh? Kemudian ada sedikit masalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan niat ni. Bila mana terhimpunnya, ada dua masalah. Bila mana terhimpunnya pada seseorang itu, beberapa mandi wajib. Contoh, suami isteri bersama. Maka wajib mandi. Yang kedua, keluar air mani dalam persetubuhan tersebut. Maka wajib mandi juga. Jadi dua perkara yang menuntut dia wajib mandi. Soalannya, adakah dia wajib mandi dua kali ataupun memadai sekali? Jawapannya, cukup sekali sahaja. Nak niat apa, ikutlah. Sahaja aku mengangkat hadas jimak, setubuh. Ataupun sahaja aku mengangkat hadas keluar air mani, ikutlah, tak ada masalah. Ataupun niat secara umumnya, sahaja aku mandi wajib juga boleh. Malah kalau terhimpun lebih daripada dua, tiga, empat sekali pun, memadai satu niat sahaja dan satu mandi sahaja. Okay. Itu kalau berhimpun benda yang dua-dua tu wajib. Okay. Kalau berhimpun perkara yang dua-dua tu sunat. Contoh apa? Contoh Allah Masya Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat. Berbetulan dengan hari raya. Faham tak? Maka kita dituntut untuk mandi sunat hari raya. Tapi dalam masa sama lelaki ni, yang jantan ni yang nak pergi ke masjid sembahyang Jumaat, dituntut juga untuk mandi sunat Jumaat. Betul? Perempuan tak payahlah mandi sunat Jumaat. Dia orang tak pergi. Jadi ketika itu kita niat dua-dua pun boleh, niat satu pun boleh, dah dapat dah dua pahala insya-Allah taala. Dan comelnya dia dua-dua lah. Mana sahaja aku mandi sunat benda tadi, hari raya dan sunat hari Jumaat, dapat dua pahala. Ha, so, tu nak berjaga-jaga niat dua. Ada sebahagian kata niat satu pun dapat dua. Itu kalau dua-dua sunat. Jadi kalau dua-dua wajib,
Sekali mandi cover dua. Dua-dua sunat sekali mandi pun cover dua. Sekali mandi pun cover dua. Cuma niat dia yang comel niat dua. Kalau niat satu pun boleh. Tak ada masalah insyaAllah. Kemudian yang ketiga ialah kalau terhimpun mandi wajib dengan mandi sunat. Boleh? Ha, contohnya apa? Pasangan suami isteri bersama pada malam Jumaat. Kemudian pagi tu, pagi Jumaat. Maka sang suami ni sunat mandi Jumaat. Tapi dalam masa sama ada mandi wajib. Faham tak? Jadi ketika itu dia pun mandi. Ha, yang ni lain sikit. Disebabkan jenis lain-lain, petas satu sunat, satu wajib, maka tengok. Kalau dia niat sahaja aku mandi wajib, maka dapat pahala mandi wajib sahaja, hadas kat badan tak angkat. Hadas pada badan tak angkat lah sebab dia niat sahaja aku mandi wajib. Tapi dapat tak pahala sunat? Tak. Kalau dia nak sahaja aku mandi sunat Jumaat, maka pahala mandi sunat Jumaat dapat. Tapi hadas pada badan, hadas besar pada badan, masih ada dan perlu mandi lain. Faham tak? Jadi untuk mandi wajib, nak tak nak mesti niat dua untuk dapat dua. Sahaja aku mandi wajib dan mandi sunat Jumaat. Baru dapat dua. Kalau niat satu yang diniatkan sahaja yang dia dah dapat. Boleh? Faham tak? Bingung lah. Ha? Awal lagi bingung. Okey, terus. Jadi kalau sama, memadai satu mandi dan satu niat. Kalau jenis lain, mesti dua niat untuk dapatkan kedua-duanya. Nah. Kemudian yang dua, Maulana Syekh sebut, wa izalatun najasah, dan buah najis. In kanat ala badani. Kalau adalah najis itu, ada pada badannya. Wa izalatun najasah, dan buah najis. In kanat ala badani. Jika adalah najis itu, ada di atas badannya. Ini kena faham dengan baik, supaya tak salah faham. Okay, najis ni dia ada dua jenis. Najis ada dua jenis. Pertama, najis yang sikit. Contoh, kita berjunuk. Ada besar lah. Okay, lepas tu kat tangan ni, ada tahi sikit. Atau air kencing nama dia. Air kencing dua titik. Air kencing dua titik. Okay, air kencing dua titik tu. Kalau kita sekali basuh, hilang tak? Kena 400 kali basuh kau hilang. Sekali basuh dah hilang kan? Maka ketika itu, kita ambil air, kita alirkan air kat situ. Sekali aliran air tu, dia cover dua benda. Dia cover dua benda. Pertama, dia cover apa? Menghilangkan najis. Yang kedua, mengangkat hadas. Boleh? Dengan satu basuhan, dia cover dua benda. Satu. Yang kedua, najis yang tak boleh hilang dengan sekali basuhan. Najis yang tak boleh hilang dengan sekali basuhan. Contoh tahi. Anak kita berok sini, kita biar. Dah seminggu, kerah. Faham tak? Jadi sekali basuh tak hilang, dua kali basuh tak hilang, tiga kali basuh tak hilang. Maka, disyaratkan hilangkan dulu tahi tu. Faham tak? Hilangkan dulu tahi. Bahasa mudahnya gitulah. Hilangkan dulu tahi. Lepas tu barulah kita basuh untuk mengangkat hadas. Faham tak? Contoh di najis. Ha? Itu basuh sekali, dua kali. Basuh kali ketiga, najis dah hilang. Tak? Ha, sebenarnya basuh kali ketiga tu sebenarnya dah cover dah dua benda. Semula. Dia cari. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Masuk kali ke sepuluh, najis hilang. Kali ke sepuluh baru hilang semua. Dengan basuh kali ke sepuluh. Maka basuh kali sepuluh tu dia cover dua benda. Pertama, mengangkat hadas besar yang ada kat tangan. Yang kedua, menghilangkan najis. Faham? Ha. Boleh? Kalau maknanya basuhan pertama, kedua, semua tak dikira lagi. Ya? Tunggu basuhan yang terakhir yang boleh hilangkan najis secara totally. Maka ketika itu jugalah air itu bertindak sebagai mengangkat hadas kawasan itu. Faham tu? Ha. Itu maksud kena buang najis sebelum daripada kita mandi kalau ada najis pada badan. Bukan maksudnya kalau mandi ketika najis ada tak sah. Contoh Zaid ni mandi. Kat kaki dia ada tahi. Faham tak? Dia mandi. Sah je. Cuma bahagian kaki tu lah kena tengok. Kalau najis tu sekali jiruh. Hilang tu najis tu. Maka air tersebut mampu menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Tapi kalau najis tu kerah. Sekali, dua kali, sampai sepuluh kali baru hilang. Maka kali ke sepuluh tu sahaja yang
mampu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Faham tu? Boleh tak? Bingung. Boleh tak? Boleh. Okey. Terus. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal basyara. Dan menyampaikan air. Wa isalul ma' dan menyampaikan air ila jami' kepada keseluruhan asy'ari rambut bululah asy'ar ni bulu. Sebab tu durian bukan durian. Rambutan Abu Sya'ar, mana pemilik rambut. Ha? Nama rambutan nama syarat. Wal basyarah dan kulit. Di syarat ketiga mesti ratakan air pada seluruh rambut, bulu dan kulit. Contoh. Seluruh badan lah. Tapi yang zahir je. Dalam hidung ni adakah wajib ni? Kuai. Dalam punggung, buka punggung. Ha? Tak ada lah. Dalam telinga, tuang. Tak perlu. Jadi yang tempat-tempat yang berlubang tu bahagian luar dia zahirnya. Boleh? Punggung, dubur dan sebagainya. Bahagian kemaluan depan. Ha, cumanya perempuan yang cumanya perempuan kalau mandi mesti duduk bercangkung pada sebahagian mandi dia sebab apa yang terzahir daripada kemaluan dia ketika mana dia duduk bercangkung itu dianggap sebagai bahagian zahir yang wajib diratakan air. Boleh? Nah. Dan kena perhatilah tempat-tempat yang jenis ada pelipat-pelipat tu. Celah peha, pusat, celah punggung, celah ketiak. Lepas tu ada orang ni dikurniakan apa nama perut yang bertingkat-tingkat. Ha, orang lain satu tingkat je, dia ada 15 tingkat. Nak naik ke atas kena pakai lift. Ha, yang tu pun kena perhati molek. Sebab apa? Bila terlipat tu takut tengah tu tak kena air. Boleh? Rambut mesti kena setiap juzuk rambut. Sampailah ke batin. Sebab tu Saidina Ali diriwayatkan daripada beliau bila tahu apa nama amaran ataupun azab bila mana tak rata air dalam solat, tak rata air dalam dalam apa mandi wajib, dia botokkan rambut. Bimbang takut tak rata air. Cumanya, sampai ke peringkat apa kita kena ratakan air? Ha. Adakah mesti sampai peringkat yakin 100%? Tak. Dia sampai ke peringkat ghalabatul dhan. Berat sangka kita dah rata. Berat sangka ni 80%, 90%, rata beres lah. Bukan mesti duduk bila air 15 minit. 15 minit. 15 jam ni. Tak. Sampai akhir sekali was-was tak. Sampai ke peringkat ghalabatul dhannin. Berat sangkaan berat kita, air dah rata, dah memadai. Tak perlu sampai ke peringkat ya. Yakin. Boleh? Kemudian saya tambah sikit masalah. Masalah gambar dia. Ha, masalah nak tambah ke? Ha, tak payahlah. InsyaAllah khair. Jadi jelas, ha? Ratakan air tadi. Bahagian zahir je. Batin tak perlu. Dan antara bahagian zahir ni. Ni dalam bab wuduk kita pernah sebut ni. Mulut kita, bibir lah bibir. Dalam keadaan kita steady lah. Cuba steady dah. Ha, tu. Tengah steady tu, apa yang terzahir itulah. Jangan sebagai zahir yang wajib dibasuh. Mana kalau orang tu wuduk ataupun mandi wajib ni. Marah ke orang, mengajuk ke bini mengajuk untuk lelaki. Dan tu tidak sah. Sebab ada bahagian bahagian zahir yang tak kena air. Boleh? Sikit lagi kita baca. Wa sunanu dan sunat-sunatnya. Ada soalan sebelum pindah pada perkara sunat? Tentang mandi wajib. Rukun dia. Ada? Kita pindah wa sunanu dan sunat-sunatnya. Iaitu sunat-sunat apa? Sunat-sunat mandilah. Khamsatu asya, lima perkara. Pertama, at-tasmiyah. Baca bismillahirrahmanirrahim pada awal mandi. Ha? Cuma kalau kita dalam keadaan berjunuk, kalau kita dalam keadaan berhadas besar, keluar air mandi tadi contoh, maka masa baca bismillah tu niatkan sebagai zikir. Jangan niat sebagai Quran. Kalau kita niatkan bismillah sebagai Quran, sebab tu memang ayat Quran kan? Maka hukumnya haram dosa. Sebab kita berjunuk tak boleh baca Quran.
Tapi kalau kita niat sebagai zikir ataupun doa ataupun zikir yang disunatkan sebelum mandi, dan tak ada masalah. Ha? Jadi baca bismillah dengan niat berzikir. Kemudian al-wudu'u qablah. Kita berwuduk sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum mandi. Dan dalam wuduk ni, kita buat segala perkara yang disunatkan dalam wuduk. Jadi sekarang ni, kita nak mandi ni. Mandi wajib atau mandi sunat. Lepas ni nak mandi, sekarang ni wuduk dulu. Apa sunat wuduk? Start dengan basuh tangan. Sebut bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunan al-wuduk lillahi ta'ala. Dan nanti sahaja aku melaksanakan sunat-sunat wuduk kerana ta'ala. Basuh tangan. Lepas tu berkomor. Lepas tu air dalam hidung. Lepas tu bau muka, tangan, kepala, kaki. Lingga kepala. Dan seterusnya lah. Sampai habis. Lepas tu barulah kita berpindah kepada mandi. Bila mandi ambil air. Apa? Bila kena kat badan, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mandi kerana Allah. Siapa dia tu? Aku nak mari sini. Bukan? Bukan lah. Okey. Sahaja aku mandi kerana Allah Ta'ala. Tu niat dalam mandi. Jadi pertama baca bismillah. Yang kedua, kita apa? Wuduk sebelum mandi wajib. Yang ketiga, ataupun mandi sunat. Imrarul yadi alal jasadi. Imrar. Imrar. Mana merata, apa? Memperjalankan. Menggosoklah bahasa kita. Menggosok tangan ke atas badan. Menggosok tangan ke atas badan. Jadi contohlah. Kita mandi bekas syaur. Kita mandi gini lah. Santai lah. Katakan air. Ha tak? Sah tak? Sah. Yang penting kata air. Tapi sunat kita imrarul yad. Gosok. Nak keluar daripada khilaf. Boleh? Imrarul yad pada tempat yang sampai lah. Ni tak sampai sat kawan sat. Nak kena tolong orang ke. Cari member tolong. Sapu belakang tak perlu. Tempat yang kita boleh sampai dengan tangan. Macam tu? Yang keempat, wal mualah. Apa makna mualah? Ha? Berterus terang. Ya, macam. Ha? Apa? Berturut-turut. Al-mualah makna berturut-turut. Maknanya kita basuh juzuk anggota badan yang kedua sebelum juzuk anggota badan yang pertama kering. Tengok eh. Contohlah kita start ke tangan. Kita basuh hujung ni dulu. Okey, lepas tu contoh kita bagi tangan ni ada 5 bahagian. 2, 3, 4, 5. Jadi basuh sini. Sebelum kering sini, basuh sini. Sebelum kering sini, basuh sini. Sebelum kering sini, basuh sini. Begitulah kita kiah dengan seluruh badan. Maksudnya, sebelum kering tangan, kita basuh bahu. Sebelum kering bahu, kita basuh kepala. Sebelum kering kepala, kita basuh. Itu makna al-mualah. Berturut tu, turut. Kita basuh anggota berikutnya sebelum kering anggota sebelumnya. Gitu kan? Sama dengan wuduk lah. Sunat juga. Mualah. Mana kalau tak mualah boleh? Ni yang saya terang baru ni tu. Tips. Kalau mula-mula kahwin. Ingat tak? Ha? Ha. Ingat tak? Jadi baru kahwin. Bila baru kahwin ni, suami duduk di mana? Rumah. Rumah mak mertua, ayah mertua. Ha, jadi malam tu berlaku apa? Dukhul. Maknanya persetubuhan. Ke lepak mana-mana dengan bini? Lepak darsa, fried chicken ke? Ha? Bila berkahwin, malam tu apa benda? Malu pula. Ha, sama lah. Tadi kalau malam tu bersama, esok pagi nak kena mandi. Esok pagi mandi, rambut basah, kantor dengan ayah mertua, kat mak mertua. Natang ni lah. Habis anak aku. Contoh. Faham tak? Tadi kita nak selamat daripada sangkaan buruk. Ayah mertua kita, mak mertua kita nak buat macam mana? Malam tu sila laki. Laki lah biasanya perempuan tak puasa sangat. Terduduk. Laki ni lepas bersetubuh tu. Pergi kat tandas. Niat sahaja aku mandi wajib kepala dulu. Sahaja aku angkat hadas kepala. Jadi basuh kepala. Rata malam. Lepas tu tidur lah. Pagi esok bangun. Kepala tak payah basuh lah. Sebab dah terangkat hadas besar. Basuh bahagian badan. Lepas tu wuduk macam biasa. Jadi ayah untuk tengok. Oh, rambut kering. Alhamdulillah. Selamat anak perempuan aku malam ni. Contoh gitu. Faham tak? Ha, tu. Ingat tu. Ha? Okey, ya Allah. Faham ke tak faham? Sebab apa boleh buat lagu tu? Sebab tak wajib mualah. Tak wajib berturut-turut.
Tadi malam kita basuh kepala, pagi basuh tangan lusa, basuh apa nama? Kaki, tulak kita basuh kaki belah kanan pula. Seminggu tak sembahyang. Okey, apa tak mandi wajib? Boleh sah wuduk tu ataupun sah juga mandi wajib. Yang kelima, taqdimul yumna 'ala al-yusra. Mendahulukan tangan kanan, mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri. Mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri. Boleh? Macam mana nak buat mandi ni? Okey, cara mandi wajib gini. Dahulukan belah kanan. Belah kanan tu daripada atas ni lah. Sampai ke kaki. Faham tak? Jadi kat dua lah. Dia dah kena dapat pahala sunat lah. Kat dua, kanan dulu. Lepas habis belah kanan ni, semua sekali belah kanan. Kanan belakang pula. Boleh? Lepas kanan belakang, kemudian barulah belah kiri ni. Lepas tu kiri belakang. Ha, itu kalau mandi wajib untuk orang hidup lah. Macam kita ni. Dia belah kanan dulu. Depan lepas tu belakang. Belah kiri, depan lepas tu belakang. Belah kiri tu dia beratas lah. Beratas. Tunggu sampai ke kaki. Lepas tu belah belakang pula. Faham tak? Tak kena buat praktikal depan ni. Okay. Selesai kat situ. Itu yang perkara sunat lah. Yang dituntut kita laksanakan. Baca lagi. Baca lah sikit lagi mudah ni. Lepas tu. Faslun. Sikit lagi nak mula pandai. Tujuh suku kan, jangan. Ha? Tujuh sepuluh kan, jangan saya cepat sikit. Faslun al-iqtisalatul masnunah. Mandi-mandi yang al-masnunah, yang disunatkan. Jadi tadi kita bincang rukun mandi. Lepas tu, sunat-sunat yang dituntut kita laksanakan dalam mandi. Sekarang ni nak bincang mandi-mandi sunat. Tadi sunat-sunat mandi. Mana kita mandi, sunat kita buat perkara tu dalam mandi. Sekarang ni nak bincang mandi-mandi yang disunatkan kita buat. Tapi ingat macam saya sebut tadi, rukunnya sah. Sama macam mandi wajib. Yang pertama, ghuslul jumu'ah. Mandi sunat jumaat. Mak dia ongkau lah ini. Ghuslul jumu'ah. Mandi sunat jumaat. Ini mandi yang paling afdal lah. Sebab ada pandangan mengatakan wajib. Mazhab Hanafi kata wajib. Jadi kita sebut afdal di sisi mazhab kita. Bila masuk waktu mandi solat sunat jumaat, mandi sunat jumaat dengan terbit fajar. Masuk subuh tu sunat mandi dah. Ha? Dan berakhir bila mana kita kecewa nak sembahyang Jumaat. Bila kita kecewa nak solat Jumaat? Soalan dia tak kena. Bilakah kita tergolong daripada kumpulan yang tak dapat dah Jumaat kalau kita pergi sembahyang Jumaat? Ha? Itu mana imam angkat kepala dari rukuk yang ke dua. Faham tak? Imam kalau angkat kepala daripada rokaat yang kedua tu, yang tu luput dah Jumaat. Kalau kita datang sekalipun, kita kena bangun 4 rokaat selepas imam bagi salam. Sebab Jumaat sekurang-kurangnya mesti dapat 1 rokaat dengan imam. Sekarang ni kamu tak dapat 1 rokaat sebab tak sempat rukuk dengan imam pada rokaat kedua. Boleh? Jadi kalau tahu imam dah, ya tidak dah. Maka tak payah mandilah tu pergi semayah. Ha? Tu. Jadi luput tuntutan untuk mandi bila mana kita dah kecewa daripada dapatkan solat jemaat sekira-kira imam dah angkat kepala daripada rukuk rakaat kedua. Siapa sunat mandi jemaat ni? Orang yang nak pergi. Perempuan tak payah mandilah. Mereka kalau perempuan nak pergi sunat mandi juga. Boleh? Okey. Dan comelnya walaupun masuk sejak daripada subuh tapi yang comel kita pergi dekat-dekat nak kita mandi dekat-dekat nak apa? Dekat-dekat nak pergi. Contoh nak pergi pukul 12. Pukul 11 tengah mandi lah. Boleh? Supaya badan tu tak sempat berbau dulu. Yang kedua, wal'idai. Mandi sunat hari raya. Aidil fitri, Aidil adha. Yang ni masuk waktu mandi dia bermula daripada separuh malam raya. Tahu malam raya? Itu dalam Islam malam dulu ke siang dulu? Malam kan? Jadi malam tu raya dah lah sepatutnya. Esok pagi raya baru semayang. Okay. Malam tu,
Ada 10 jam. Daripada maghrib sampai subuh ada 10 jam. 5 jam yang kedua. 5 jam. Yang kedua, dah masuk dah waktu untuk kita mandi sunat hari raya. Okay. Habis bila tuntutan mandi tu? Habis tuntutan mandi dengan terbenam matahari. Mana kalau pagi tu lupa nak mandi. Petang pun lupa nak mandi. Lepas asal baru teringat, eh hari ni lah, rupanya. Contohlah. Tak? Ah, maka dia boleh mandi sunat. Faham tu? Okey. Dan untuk mandi raya ni semua disunatkan. Perempuan, laki, malah perempuan haid, perempuan nifas ni, budak kecil dua orang ni. Semua disunatkan mandi sebab kita nak raikan hari. Yang tadi orang yang nak pergi je sebab kita nak raikan solat tu. Dia siapa tak pergi solat tak payah mandi ya. Ni kita nak raikan hari, semua meraikan hari. Atau orang gila pun. Jadi kalau kita ada orang gila dalam keluarga kita nak uzubillah. Kita mandikan dia. Sudah kita dapat pahala. Kemudian yang ketiga, walistisqa, iaitu mandi untuk apa? Untuk minta hujan, untuk semayang minta hujan. Istisqa ni minta hujan, semayang minta hujan. Baru dia dimarah buat saja. Tak ada habis semayang, turun hujan. Alhamdulillah. Ala kulli hal, masuk waktu mandi ialah ketika mana dia ada dua kalau sini. Untuk sembahyang istisqa, tengok. Kalau kamu nak sembahyang seorang, masuk waktu mandi tu bila mana ada kehendak nak sembahyang. Contoh sekarang ni, rasa nak sembahyang. Istisqa. Dah lama dah tak hujan-hujan. Maka lele tu juga masuk waktu mandi. Mandi pun sembahyang. Tapi kalau nak sembahyang berjemaah, tak. Ketika manusia dah berkumpul. Dan nampak orang berkumpul tu, waktu tu barulah masuk waktu untuk kita mah mandi sunat istisqa. Dan keluar waktu mandi bila? Ha? Keluar waktu mandi dengan perbuatan salat. Lepas habis salat tu tak payah mandi. Tak mandi. Faedah apa dah habis sembahyang. Ha tak? Ha. Jadi, kalau nak sembahyang seorang, waktu nak sembahyang tu sunat mandi dulu. Kalau nak sembahyang berjemaah, waktu orang dah berkumpul, setiap berkumpul kita mandi. Dan keluar waktunya bila dah sembahyang. Dah habis sembahyang tak payah mandi lah. Lepas habis sembahyang, bawa tepuk dari tak ingat. Ayahlah mandi. Tak ada faedah lah. Lepas tu benda lagi. Banyak yang dia sebut. Wal-khusuf, wal-khusuf. Gerhana al-khusuf. Apa al-khusuf? Gerhana bulan. Wal-khusuf, gerhana matahari. Jadi, mandi untuk gerhana. Faham tak? Bila masuk waktu untuk kita mandi sebab gerhana bulan, gerhana matahari. Bila dah berlaku perubahan. Contoh perubahan dia jangka berlaku pukul 6 petang contoh. Pukul 4 je mandi lagi. Bila start perubahan baru mandi. Boleh? Dan keluar waktu sama macam tadi. Bila mana kita dah laksanakan solat. Dah habis sembahyang baru teringat itu tak ada dah. Tuntutan untuk mandi dah luput. Kemudian. Al-ghuslu min ghuslil mayit. Mandi disebabkan mandi mayat. Ha. Boleh? Tadi kita ada mayat seekor ataupun seorang lah. Tak bukan seekor. Kita mandikan dia. Faham? Walaupun dia tu kafir. Ha? Maka lepas mandikan dia tu, sunat kita mandi. Walaupun yang memandikan dia tadi, perempuan yang haid. Contoh, perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Memandikan jenazah tu. Maka sunat juga yang memandikan tu mandi. Jadi mandikan tu memang menteloh lah, dia mandi je. Sebab kita mandikan dia. Tak, ni kita pula mandi lepas tu. Faham tak? Tu. Bila masuk waktu mandi, selepas kita selesai mandi. Apa ni lah. Bukan selepas kita mandi. Selepas kita selesai mandi jenazah. Kita ada jenazah, kita mandikan dulu. Dia dulu, baru kita mandi. Keluar waktu, tuntutan, keluar waktu daripada, macam mana ayat dia? Keluar, menahabis waktu. Untuk kita mandi ialah bila mana kita berpaling. Mana lepas mandi jenazah tu dalam hati datang. Malah mandi ada letih. Ya? Tidur terus. Ha, bila ada berpaling dalam hati daripada nak mandi, waktu mandi dah habis. Boleh? Tuntutan tu dah tiada? Tiada. Okey. Seterusnya tak pergi. Ha, sudah. Al-kafiru idha aslama. Orang kafir bila mana masuk Islam. Sunat dia mah? Mandi. Orang kafir ahcong, ahseng. Sini ada tak orang bukan Islam? Ada. Macam mana boleh masuk? Dia UIA. Ha? Sah ke dia masuk sini? Ala kulli akhir insyaAllah.
Al-kafiru idza salama, orang kafir yang belum Islam bila mana masuk Islam, sunat dia mandi. Bila sunat mandi, selagi mana tidak berlaku perkara yang mewajibkan mandi ketika mana dia kafir. Mana masa kafir itu dia dah bertubuh, keluar air mandi. Bila perlu Islam, wajib mandi. Tapi kalau sebelum tu tak pernah berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi, maka bila masuk Islam, sunat dia mandi. Dan sunat juga dia cukur bulu-bulu yang ada kat badan. Bulu tu kesan daripada tumbuh waktu dia kufur. Buang belaka tu. Biar tumbuh bulu yang baru, yang rambut sekalipun, yang tumbuh ketika mana dia Muslim lah. Wal-majnun, begitu orang gila kalau sembuh. Semula. Al-majnun wal-mughma alaih idha afaqa. Orang gila dan orang yang pingsan bila bila sembuh. Boleh? Orang gila dan orang pingsan bila bangun daripada pingsan, bila bangun daripada gila, sunat mandi juga. Itu pun sama. Selagi mana tak berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Kalau tengah gila, tengah pingsan, keluar air mandi, maka lepas sedar wajib mandi. Ha? Imam Syafi'i sebut. Sedikit orang yang gila, melainkan dia keluar air mandi. Ha, mana doktor? Boleh terang sikit tak? Siapa ambil bahagian medik sini? Imam Syafi'i sebut, qalla man junna ila wa anzal. Sedikit orang yang gila, melainkan dia keluar air mandi waktu gila. Boleh jadilah, dah gila dalam waktu tempoh yang agak lama kan. Lepas tu gila kan, bukan kira dosa pahala, gila. Ikut dam orang kan. Boleh jadilah. Yang ke 10, al-ghuslu innal ihram. Mandi untuk ihram. Ihram apa ni? Haji. Contoh saya nak pergi haji nanti, sebelum ihram tu saya nak mandi. Kalau ada peluang mandi dulu, bersihkan badan, bau ihram. Bau niat ihram lah. Pakai ihram, niat ihram. Walidukhuli Makkah, nak masuk ke Mekah, sunat mandi. Dan dia ada tempat dia sebenarnya. Ada tempat tertentu yang sunat kita mandi di situ. Tapi kalau tak boleh mandi di situ, mandi tempat lain lah. Untuk masuk kota Mekah. Walil wukuf bi Arafah, sebelum berwukuf di Arafah, sunat juga mandi sebelum tu. Walil mabit di Muzdalifah, sebelum mabit, bermalam di Muzdalifah. Walil ramil jimari salas, dan untuk apa? Untuk melontar 3 jamrah. Pada hari ke-11, 12, 13 Zulhijjah tu, setiap hari tu kita akan melontar jamrah. 3 jamrah. 7 biji, 7 biji, 7 biji. Jadi sebelum melontar tu setiap hari ni. Lepas Zuhur tu, sebelum melontar 3 angkat 3 apa? 3 jamrah tu, mandi dulu. Lepas tu baru pergi melontar. Walid tawaf, untuk tawaf. Untuk tawaf ni. Untuk tawaf ni, ni pandangan yang tak muktamad eh. Walis sa'i, untuk tawaf seingat saya itu pandangan tidak muktamad. Maknanya sebelum tawaf tak disunatkan kita mandi. Sebabnya gini, tadi ihram, contoh kita buat umrah kan. Umrah, kita mandi. Umrah kita mandi, mandi. Lepas mandi kita ihram. Lepas ihram tu tawaf. Tadi dekat sangat. Jadi tak ditutup lah sebelum tawaf pergi mandi pula. Boleh? Nah. Ataupun mungkin masuk tawaf ni tawaf sunat. Yang berasingan daripada amalan umrah, amalan haji. Tawaf semata, 7 pusingan. Ada tawaf sunat, 7 pusingan. Itu mungkin sebelum tu sunat balik. Walis sa'i. Ini pun pandangan yang sedikit lemah lah. Walis sa'i. Sebab kita dah mandi dah dalam ihram. Waliduhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita masuk ke kota junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunat mandi sebagai satu adab lah. Malah ada sebagian ulama dia rasa kasih sayang tu sampai ke peringkat masya-Allah tabarakallah masuk tu cabut selipar. Tak sanggup nak jejak dengan selipar pada tanah yang ada padanya jasad mengenai Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Selesai 17 jenis mandi sunat. Ada soalan? Tak ada soalan. Ah, kalau kita nak sembahyang seorang, waktu mandi tu masuk ketika mana kita nak sembahyang. Tentu nak sembahyang ya, sekarang. Mandi tu. Tapi bila kita nak sembahyang berjemaah, bila masuk waktu untuk mandi, bila manusia mula berkumpul. Berkumpul untuk solat. Ha, maka tak ada orang lagi. Kita mandi dah tak sah.
Boleh? Selesai kat situ. Tak ada soalan lah. InsyaAllah. Ah, ya, sila. Niat dalam wuduk tu. Tengok keadaan. Kalau kita ada hadas kecil dan hadas besar. Ada orang dia apa nama? Berhadas besar tapi tak berhadas kecil. Macam mana gambarannya? Berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Contoh dia ada wuduk sekarang. Faham tak? Dia ada wuduk. Dia pun fikir minum dia tak elok, keluar yang mana? Batal tak wuduk? Batal tak? Tak. Wuduk tak batal dengan keluar yang mana? Wuduk batal dengan keluar yang kencing selain daripada yang mana? Jadi sekarang ni dia berhadap besar. Sebab keluar yang mana? Tapi badan kecil tak? Tak. Faham tak? Ataupun ayolah, dia fikir gitu lah. Duduk saja cakap bodoh lagu tu. Fikir benda-benda tak elok ataupun tengok benda-benda tak elok, keluar air mani. Jadi kamu bahada besar, bahada kecil tak? Tak batal wuduk sebab keluar air mani. Jadi orang macam ni, ada tak hadas kecil kat badan? Hadas kecil ada tak kat badan? Tak ada. Dia hanya ada hadas besar. Masa wuduk pada awal mandi tu, dia niat sahaja aku melaksanakan sunat-sunat mandi. Boleh? Mana jangan niat, tak perlu niat sahaja kemungkak hadas lah. Niat sahaja aku, nak sahaja ke sunat mana, sahaja ke wuduk sunat gitu. Tak perlu niat sahaja kemungkak hadas. Sebab, ada tak hadas kecil? Tak ada, bila tak ada, nak angkat apa? Boleh? Nah. Berbeza, kalau dia ada hadas kecil, biasanya ada hadas kecil lah. Biasanya bila keluar air mani ni ada hadas kecil contoh bersama isteri dan sebagainya. Maka ketika itu masa dia wuduk tu dia niat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Masa wuduk sebelum daripada mandi. Boleh? Namun adakah perkara itu wajib? Tak wajib. Dengan makna kalau dia wuduk tu dia niat sahaja aku berwuduk ataupun sahaja aku nawai itu sunan al-ghusli saja aku melaksanakan sunat mandi itu wuduk tu. Tak. Lepas tu dalam mandi wajib tu dia tak sentuh kemaluan dia. Masa mandi wajib dia tak sentuh langsung kemaluan dia tak, dan tidak melakukan perkara-perkara lain yang membatalkan wuduk. Maka dia sebut kekal wuduk dia terangkat. Sebab apa? Sebab mandi wajib mampu mengangkat hadas apa? Kecil. Faham tak? Jadi kalau dia tak niat sahaja aku angkat hadas kecil tadi. Sedangkan dia ada hadas kecil. Tak ada masalah. Yang penting masa mandi tu, gatakan air pada badan, jangan sentuh kemaluan. Jangan sentuh kemaluan supaya tak batal wuduk lah. Kalau sentuh kemaluan, batal wuduk. Ha? Ha. Cuma yang molek ni wuduk jugalah. Ha, ada sahabat saya. Ha? Dia punya, Tok Guru ni wali lah ke mana, tak tahulah. Sekali tu dia mandi wajib. Tapi dia tak wuduk. Dia bawa reti lah orang mengaji kan. Jadi mandi tak wuduk sah. Maknanya hadas kecil terangkat, hadas besar pun terangkat. Dia pun semayang. Tok Guru dia telefon, dia pun kata. Ya, abis. Air ni dia tak semayang subuh tak? Kawan tu jawab. Semayang. Saya semayang air ni. Eh, tak semayang. Semayang. Tak semayang. Semayang. Semayang dia jawab. Lepas tu dia kata, Cuba fikir maya ke tak? Dia pun fikir-fikir. Oh. Rupanya tadi masa mandi wajib tadi, tak, dia tidak wudu. Dia sah dah sebenarnya. Tapi tak molek lah awak ustaz, dia kata. Awak ustaz, janganlah malas setara tu sekali. Jadi lepas mandi tu wudu lah juga. Untuk sembahyang. Tapi hukum fiqahnya sah. Ha? Tu wali eh. Banyak kali berlaku kat diri dia, dia kata. Buat benda ni sikit, tak kena sikit. No, Tok Guru pula hantar telefon. Abang, warna air ni? Faham tak? Ada sebahagian makhluk Allah Ta'ala ni memang semewa sikit lah Allah Ta'ala bagi. Selesai kat situ, insyaAllah kita sambung pada... Tak ada dah tak? Dia sekali lagi dah.
Ada lah. Tengoklah keadaan. Kalau sempat Sabtu akan datang ni, saya datanglah. Lepas tu kita cuti lah. Cuti. Sambung balik tu. InsyaAllah 20 hari bulan Julai. Saya tunaikan haji 45 hari. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe.